kelapanya udah pada tua. Mahal tuh. Ya, ya tapi kan itu bukan milik kita, Udin. Ya jelas, kalau punya kita ngapain kita celingukan? Om Majang. Jadi mau kita curi juga kelapa itu? Astagfirullahaladzim, Din. Tak mau makan barang macam tuh. Eh, coy. Mencuri itu kalau lu metik kelapa tanpa minta izin sama yang punya. Terus? Kalau nggak disengaja, terjadi kecelakaan yang bikin kelapa itu jatuh, itu namanya nemu. Nah, gini caranya nih. Jatuh. Tak goyang sedikit pun. Lu aja suruh, badan lu kan gedean. Tak mau, Wak. Eh, Din, berpura-pura itu sama aja dengan sengaja. Berpura-pura tidak mencuri sama aja sengaja dengan mencuri. Ah, ribet. Kalau apa-apa pakai agama, terserah dah. Kita cari yang lain. Nah, itu dia rezeki kita, Sro. Nggak nyolong kan? Kita nemu beneran nih. Eh, Din, kita kan tahu siapa pemilik pohon-pohon kelapa ini. Apalagi sesuatu yang kita dapati harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Ya Allah, ya Robi. Agama lu apa sih, Sro? Sekarang terserah lu dah. Kita mau cari duit di mana? Cari duit di mana, ya?